Viral, gerak jalan dewasa putri di Buleleng, peserta terjebak kemacetan. Pelaksanaan gerak jalan 17 km dewasa putri, Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 dalam rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Buleleng terjebak macet bersama kendaraan bermotor pada jalur yang dilintasi. Para pengguna jalan tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti arus lalu lintas yang ada di depannya. Bahkan kendaraan besar seperti bus pariwisata dan truk tidak bisa bergerak dengan kondisi jalan yang macet. Ya, mau gimana lagi? Ikuti saja yang di depan dengan sabar. Sepertinya pemerintah sebelum melakukan ini harus melakukan kajian dong, kata salah satu pengendara sepeda motor. Sementara itu, Ketua Panitia Gerak Jalan yang juga Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Made Astika mengatakan sudah melakukan perencanaan bersama pihak-pihak terkait. Secara terpisah, Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Bachtiar Arifin menyampaikan, kemacetan terjadi lantaran banyaknya pendukung regu gerak jalan yang berdiri di sepanjang Jalan Singaraja Lovina.